Halo Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Kali ini Timnas Magazine akan memberikan informasi yang menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Muhammad Haris Maulana, atau orang mengenalnya dengan nama Marcus Horison, lahir pada 14 Maret 1981. Pria kelahiran Sumatera Utara ini merupakan kiper yang sangat sekali dirindukan oleh fans pecinta Timnas Indonesia. Seorang kiper yang memiliki ciri khas kepala pelontosnya ini seringkali menjadi andalan Timnas Indonesia untuk mengisi posisi penjaga gawang. Milito dibayang-bayangi pemain. Hampir saja Cambiaso membobol gawang Marco. Marcus Horison yang memiliki tinggi 186 cm ini dikenal dengan aksinya yang cekatan menjaga gawang Timnas. Serangan balik lagi dari Internasional. Romo tadi berbicara, shooting kaki kanannya masih diblok oleh Marcus Horison. Dengan posturnya yang tinggi tersebut, ia dibilang ahli dalam menangani umpan-umpan lambung lawan. Marcus Horison tercatat manggung membela Garuda sebanyak 38 kali pertandingan selama ini. Penampilannya yang apik membuat ia seringkali mendapatkan posisi utama sebagai kiper bersama berbagai pelatih Timnas Indonesia. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. Buat kalian yang tak mau ketinggalan informasi yang menarik seputar sepak bola Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. See you, bye-bye.